Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sedulur warga Banyumas dan Purwokerto sekitarnya. Setelah kita berolahraga, setelah puas bersama, kita rencana akan mau mengisi perut karena kondisi udah lapar ke warung Pangyuban. Warung Pangyuban sendiri terletak di daerah Baturaden, yaitu di Karang Tengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dan restoran ini menawarkan kombinasi sempurna antara suasana nyaman dan estetik, makanan enak dan harga yang terjangkau. Dan kita di sini bersama rombongan quest lainnya sudah berada di depan parkiran yang sangat luas sekali. Dan kita akan mencoba masuk untuk mencari tempat duduk yang nyaman dan sejuk karena kondisinya di sini karena masih pagi, kondisinya belum begitu ramai. Dan di sini kalau kita masuk sudah disuguhi untuk tempat pemesanan dan untuk tempat pembayaran juga di sini, dan untuk pelayanannya juga udah bagus, juga sekarang udah cepet. Nanti kekong, ayo makan siang apa makan pagi? Sarapan dulu. Aduh. Nah, di sini kita bersama Bang Asep. Karena penasaran, kita akan mencari tempat untuk memesan makanan dan untuk kita bersantai. Karena posisinya kita habis goes dan benar-benar memerlukan tenaga kembali untuk memulihkan karena kita benar-benar udah terkuras habis goes menuju ke lokasi ini. Dan di sini tempatnya sangat luas ya untuk tempat duduknya. Nah, di sini untuk beberapa tamu juga pas muat. Ini kita akan memesan makanannya dulu. Nyalah es jeruk. Makanan ini di Pangyuban. Ya. Apa bakar? Ya. Oke teman-teman, kita akan melihat posisinya di belakang sini udah tersedia untuk musola, dan kondisi musolanya ya lumayan bersih dan luas di sini, jadi nggak perlu khawatir. Dan untuk di sebelahnya musola ada toilet, ini ada beberapa toilet yang disediakan di sini, jadi tidak perlu bingung-bingung kalau di sini. Kita lihat view-nya untuk di sini bagus banget karena kondisinya masih pagi dan cerah. Untuk suasananya karena kita berada di atas, tepatnya di Karang Tengah. Makanya di sini dekat dengan Baturaden, daerah Gunung Slamet. Di sini kita akan berkeliling di tengah-tengah lokasi warung makan Pangyuban ini. Thank you.
Menurut para pengunjung di warung Pengeuban Baturaden menawarkan tempat yang makanan yang sangat nyaman dengan tersediaannya pilihan tempat duduk antara gubuk atau kursi tradisional. Para tamu dapat memilih suasana yang sesuai dengan preferensi mereka. Selain itu, aspek estetika juga menjadi daya tarik tersendiri. Pemandangan di sekitar restoran dekat dengan alam, pepohonan hijau menghadirkan rasa relaksasi. Suasana yang diberikan membuat warung Pengeuban Baturaden menjadi tempat yang cocok untuk sejenak meremajakan diri jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Satu hal yang menarik perhatian para pengunjung adalah harga makanan yang terjangkau. Anda bisa menikmati hidangan enak dengan budget yang tidak membuat kantong bolong. Warung Pengeuban juga cocok untuk tempat piknik bersama keluarga. Dengan area luas, anak-anak bisa bermain sambil menunggu pesanan datang. Untuk menu makanan yang beragam, warung Pengeuban memberikan opsi yang cocok bagi selera berbagai kalangan, mulai dari makanan pedas hingga makanan ringan, semuanya tersedia di sini. Kayaknya ditunggu-tunggu datang juga. Terus gue balik ke pel, terus nanjak, turun sarap. Siapa sopo? Itulah teman-teman review dari kita. Pokoknya jangan lupa support and subscribe. Dan terima kasih dulu.